Assalamualaikum dan kembali lagi kita kepada satu lagi video ulasan pada amans.my. Hari ini kita ada ulasan untuk Asus Zenfone 3 ZE552KL. Kepada yang kurang arif tentang peranti Zenfone 3, versi ini terdapat dua, satu dengan skrin 5.2 inci dan satu lagi dengan versi 5.5 inci. Diperkasakan dengan pemproses Snapdragon 625 dan setahu saya ini peranti pertama untuk pasaran di Malaysia menggunakan pemproses ini, dipadankan dengan RAM sebesar 4GB dan storan sebesar 64GB. Kepada yang memerlukan penambahan memori dalaman, ia menyokong kad microSD sehingga 256GB. Seterusnya, kita bergerak kepada kemampuan kamera. Kamera utama pada bahagian belakang sebesar 16MP f2.0 menyokong rakaman 4K dan juga mempunyai sistem pemfokusan laser dan juga PDAF. Bergerak ke hadapan, terdapat kamera sebesar 8MP lensa f2.0. Bergerak semula pada kamera utama tadi, ia mampu merakam pada resolusi 4K. Dari segi bateri pula, ia dilengkapi bateri 3000mAh yang tidak boleh ditanggalkan, sesuatu yang agak baru bagi peranti Zenfone, dan menyokong sistem pengecasan pantas dengan melalui port pengecasan USB-C pada bahagian bawah. Seperti biasa, apabila kita bercakap tentang ulasan, ada baiknya jika saya bercakap tentang rekaan peranti ini. Pada sisi sebelah kanan, terdapat butang kuasa dan juga butang suara diperbuat pada logam. Bergerak pada bahagian kiri, terdapat talam untuk SIM. Terdapat dua SIM disokong, iaitu micro dan nano. Tetapi sekiranya anda ingin menggunakan SIM nano dan juga kad microSD, tidak boleh lakukan kerana talam untuk SIM nano ini diambil oleh kad microSD. Bergerak ke bahagian atas, terdapat biju audio 3.5mm. Bahagian bawah, seperti saya katakan tadi, terdapat port pengecasan USB-C dan satu pembesar suara mono pada bahagian kanan. Keseluruhan peranti diperbuat daripada logam dengan bahagian tepi yang dibulatkan, jadi ia amat selesa untuk dipegang. Kaca hadapan dan belakang kedua-duanya 2.5D yang memudahkan jadi bergerak pada skrin ke bahagian sisi peranti. Kerana rekaan bulat ini, jika anda memegang peranti ini pada masa yang lama, anda masih lagi berasa selesa kerana ianya amat baik untuk dipegang. Tapi jika saya boleh cakap sedikit tentang panel belakang ini, anda mungkin boleh lihat sekarang dalam masa beberapa saat sahaja telah memerangkap terlalu banyak cap jari kerana ia diperbuat daripada kaca. Dan jika anda lihat sekarang di bawah kamera, terdapat satu sistem imbasan cap jari terbina daripada gambar belakang. Jika anda pernah menggunakan Zenfone sebelum ini, anda mungkin menyedari perubahan di mana dahulunya sini terdapat butang untuk kawalan suara, tapi kini butang kawalan suara diubah ke bahagian kanan peranti dan hanya terdapat satu sistem imbasan cap jari pada bahagian belakang. Selanjutnya, kita akan bercakap tentang Zen UI. Umum kita ketahui, jika anda baca ulasan-ulasan yang pernah saya tulis di Aman sebelum ini, benda pertama yang saya komen ialah terdapat banyak aplikasi gendut ataupun bloatware. Mereka telah mengurangkan lebih kurang 4 aplikasi, tetapi masih lagi saya kira hampir 20 aplikasi terpasang yang mereka sediakan. Dan kepada mereka yang mungkin tak gemar dengan bloatware ini, alah sedikit annoying, sedikit menjengkelkan. Tetapi baiknya di sini anda boleh membuangnya sekiranya anda tidak memerlukan aplikasi-aplikasi tersebut. Agak malang nampaknya masalah yang saya sedari pada Zen UI masih lagi kekal, di mana terdapat sedikit sela masa. Harus saya ingatkan, peranti ini dilengkapi dengan pemproses Snapdragon 625 yang sebenarnya bukan terlalu lemah, mungkin mid-range. RAM sebesar 4GB, sepatutnya tidak ada masalah sela masa yang kita kaitkan dengan sebuah peranti yang 2-3 tahun yang lalu. Dan ini mungkin peranti pertama untuk tahun 2016 yang kami sedari terdapat sela masa yang agak ketara apabila melancarkan lebih kurang 5 ataupun 6 aplikasi serentak. Jadi di sini saya boleh katakan sedikit kecewa dengan Zen UI yang masih lagi mempamerkan masalah yang kita temui pada iterasi sebelum ini. Sungguh pun begitu, harus saya katakan pelbagai fungsi yang disertakan oleh Zen UI ini boleh katakan amat membanggakan. Terdapat sokongan gesture misalnya, sokongan daripada skrin terpasang, anda boleh melukis untuk melancarkan aplikasi dengan pantas, sistem one-handed mode untuk mengecilkan paparan skrin, dan juga pelbagai lagi fungsi tambahan yang disertakan oleh Zen UI yang tidak ada pada stok Android. Jadi sekiranya anda menggemari fungsi-fungsi tambahan daripada pengeluar, peranti ini boleh memberikan pelbagai fungsi yang mungkin anda akan gunakan. Mari kita bercakap tentang pengimbas cap jari pada belakang peranti ini. Dan saya amat suka apa yang dilakukan oleh Asus, di mana pengimbas cap jari ini bukan sekadar digunakan untuk melakukan nyah kunci peranti. Sebenarnya ia juga boleh digunakan untuk mengambil gambar ketika selfie. Jadi anda ambil selfie, anda tetap jari dan gambar akan diambil. Seterusnya, jika anda double tap pada bahagian belakang ini, kamera akan dilancarkan dengan pantas.
Dan satu lagi, apabila berlaku deringan telefon, anda boleh meletakkan jari dan ia akan mengangkat telefon tersebut, menjawab telefon itu dengan secara automatik. Harus saya katakan tentang rekaan pula, rekaan peranti ini adalah amat premium dan sekali lihat adalah sukar mempercayai bahawa ianya sebuah peranti kelas pertengahan. Saya katakan begini kerana kemasannya sangat sangat terperinci. Apabila memegangnya, anda dapat rasa bahawa ianya tidak ada bahagian yang tajam. Dan harus saya katakan dari segi kemasan, ianya sebenarnya adalah lebih menghampiri sebuah peranti utama dan melangkaui beberapa peranti utama yang saya lihat tahun ini. Jika saya boleh bandingkan dengan Mi 5, sebagai contoh, Mi 5 walaupun ia sebuah peranti utama, tetapi kemasan yang dikenakan oleh Xiaomi pada peranti tersebut sedikit kurang memuaskan. Tetapi pada peranti ini, memang jelas bahawa ianya sebuah peranti yang lebih kepada sebuah peranti premium dari segi kemasan. Bercakap tentang bateri pula, jika saya boleh cakapkan, dalam penggunaan seharian yang kami gunakan, ia dapat bertahan lebih kurang 22 jam dengan skrin terpasang lebih kurang 8 jam. Ini pada hemat saya ialah jangka hayat bateri yang amat baik untuk peranti pada tahun 2016, tetapi masih sedikit jauh jika dibandingkan dengan apa yang mampu dilakukan oleh Mate 8 contohnya, yang bertahan lebih kurang 10 jam dan A9 Pro yang bertahan melengkaui 12 jam. Jadi dengan penggunaan Android Marshmallow yang menjimatkan bateri, pemproses yang mempunyai saiz chip yang lebih kecil dan optimasi dilakukan dari segi perisian, peranti yang kehabisan bateri dengan screen on time hanya sekitar 4 ataupun 5 jam kini boleh dikatakan tinggal dari 2015 dan 2016 menunjukkan pelbagai penambahbaikan dari segi ketahanan bateri oleh Android. Sebagai rumusan, Zenfone 3 oleh Asus ini adalah sebuah peranti kelas pertengahan yang baik dengan kemasan yang lebih menghampiri sebuah peranti utama. Masalah mungkin terletak pada mungkin perisian yang tidak berapa optimis menyebabkan berlakunya sela masa, dan juga harga RM1699 meletakkannya mungkin sedikit kurang kompetitif bagi peranti dengan pemproses Snapdragon 625. Sungguh pun begitu, sekiranya anda mencari peranti dengan rekaan yang baik, mempunyai pelbagai fungsi tambahan, kata added value, dan juga pengimbas cap jari terbina, ini adalah peranti yang saya boleh katakan agak menarik di pasaran sekarang. Baiklah, sekian saja daripada saya, Efis Harudin. Inilah ulasan untuk Zenfone 3. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video seperti ini, sila langgan di channel kami di YouTube. Jumpa anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.